Ini ada apa nih namanya? Hotyok. Oh, kalau chicken floss ada? Berapa harganya? Oh, lebih murah. Kok murah banget chicken floss? Kalau mozzarella? Oh, yaudah itu chicken floss sama itu deh. Ini original apa nih? Berapa tuh? Oh, lebih murah. Kalau mozzarella di dalamnya? Oh, berarti ada dagingnya ya mozzarella? Pakai bawang ya? Oh, kok gitu mas? Mas makan chicken floss, saya makan ini. Oke. Mozzarella satu, chicken floss satu dah. Mas siapa namanya mas? Tony. Wih, keren. Di mana sih namanya nih daerahnya? Sendirian. Neng, beli dulu ini. Iya, mau nggak beli? Saya beliin. Iya, cobain dong. Iya, yang makan harusnya ini yang cakep ya. Ya, cobain neng ya. Cobain nih, saya beli ini. Berarti saya nggak cakep. Iya, oh ini mah cakep. Gimana? Tendang aja nih kalau ada yang ini. Mau kemana? Mau buru-buru neng? Apa? Apa intisari? Intisari apa tuh? Merek minuman kalau di Jakarta itu. Nyobain dulu, gratis saya beliin, dibayarin. Ah, nggak apa-apa. Cobain aja. Iya bang ya? Iya. Oh, abang jangan ditarik, didorong aturan bang. Didorong. Nenek sampai ketemu lagi ya. Kita ke intisari. Oh, jadi cara bikinnya gimana pak? Pertama kurang terang. Ya kurang terang nih. Nah. Mas siapa sih namanya? Keren namanya. Tony ya? Lupa soalnya. Habis ketemu yang cakep. Kalau yang cakep itu ngeluarin uang enggak terasa loh, Mas. Kalau beliin dia waduh, ngeluarin uang berat banget. Kalau yang cantik. Benar enggak? Benar enggak? Benar. Ini Mas dagangan sendiri apa bos? Ini punya bos. Oh, hebat. Tanya Mas bisa ya? Ini mozzarella? Ini yang mozzarella. Keju gitu? Iya. Dari kasih coklat lagi enggak? Enggak. Jadi ini apa maksudnya? Korea ini apa maksudnya? Makanan khas Korea. Oh gitu. Iya, iya, iya. Jadi bacanya bagaimana tuh? Oh, Hotyok beneran? Bukan K.O. Udah berapa lama nih mas, Hotyok? Ini udah ada 10 tahun lebih lah. Di sini juga? Bukan. Di mana? Dua... Di Korea ini. Pindah ke sini sama ikut orang Koreanya, bukan? Di mana? Tergantung ininya apa namanya? Sewanya yang murah mana? Oh, murah mana? Sebab jualnya murah juga. Iya, betul, betul. Ini di mana nih tempatnya namanya? Di Aroma. Oh, Aroma namanya. Murah sini ya. Mbak. Ini pusat jajanan oleh-oleh. Oh, oleh-oleh. Iya. Saya enggak ada yang dioleh-olehin bagaimana? Bingung juga. Aduh, mau. Oh, itu tadi diisi? Iya, ini diisi di dalamnya. Ntar gede itu dia? Nanti kita pending sama ini. Begitu. Ini satu yang itu satu chicken floss ya? Ya. Mantap. Buat mas ya. Mas udah berapa lama ya megang? Dari awal buka. 10 tahun? Iya. Buat umur berapa? Umur sekarang udah hampir kepala tiga. Kepala tiga depannya atau belakangnya? Tiga berapa mas? 30. Berarti udah umur 20 ya? Berarti orang Korea juga ada beli sini? Ada. Ada ya? Kadang mampir. Apa katanya? Oh, Hotyok kata gitu. Banyak kan sukanya yang... Yang mana? Original. Oh, original 8.000? Yang 8.000. Murah-murah katanya ya? Katanya murah gitu? Enggak, soalnya kan rasanya itu yang asli sebenarnya yang original. Oh, gitu, begitu. Iya, dibungkus. Udah dipres-pres gitu ya? Kenapa enggak jual bola ubi? Gampang ditekan. Mantap. Iya, iya. Hotyok gitu. Bagaimana orang Korea ngomongnya bagaimana? Iya. Lo jadi martabak telur ke mana? Nah, yang mau isi mana? Yang isi ini. Gua tahu ya. Terketuker mah. Enggak. Apa bedanya dari mana? Ini kan ini kelihatan. Kalau yang ini kan masih kosongan. Oh, begitu. Tapi saya sama. Aja nanti gua tekan coba ya. Hati-hati lo, jangan lupa, Mas. Gitu ditekan. Silahkan. Ini aja Hotyok bu, kebab juga beli, Hotyok beli. Iya. Tuh mas, terakhir ini mau berapa biji? Beli Hotyok berapa biji? Dua. Di itu? Iya, di kamera ini. Ke pelangganan sini ya. Oh iya emang tebel gitu ya. Oh itu lebih tipis. Apa mbak? Apa silakan pesan? Jus and cream sama
satu, udah langganan. Udah langganan. Berarti chicken plus termasuk ini ya. Sekalian bikinnya dong, Mas. Enggak sekalian, sekalian aja. Iya, nanti aja. Pokoknya ini panas sih nanti. Oh, gitu. Kita aja kita bayarin. Diam. Awas kena minyak kamera. Kena minyak ke kameranya nih. Muncrat-muncrat enggak minyaknya, Mas? Enggak. Kenapa enggak direbus aja, Mas? Enggak bisa ya? Rebus gimana nantinya? Ini yang bikin adonan Mas juga ya? Yang kantor. Oh, kantor. Jadi, apa aja? Mana? Banyak cabangnya. Di Jakarta, di Tuk, Jakarta di mana? Di Jakarta di dua lokasi tapi kurang tahu tempatnya. Kurang tahu deh. Di Semarang ya? Di Semarang. Semarang. Oh, ada. Di Semarang di Mall Citraland sama di Gang Semawis. Wah, kayak itu. Di Gang Semawis tadi tulis Kang suka satu aja. Iya. Oh, Ibu kok tahu, Bu? Hebat Ibu sering ke Semarang ya? Iya. Pasar Semawis. Hebat, hebat Ibu. Udah kemana-mana Ibu ya? Sekarang akhirnya kesini aja, gak usah jauh-jauh ya gak? Sini 10 tahun pengalaman. Kalah enak pas yang di Semarang. Gila. Tangannya itu yang enak, ya kan? Tangan kiri kanan sama-sama enak. Oh, gitu. Oh, itu apa gak panas itu? Gak ada kayunya orang Korea ya? Itu atasnya kasih kayu dong pegangan, Mas. Oh, ini. Iya, iya kan? Kebal. Oh, kebal deh. Kebal apa kebas tangannya udah? Kesemutan kali tangannya. Oh, jadi masih begitu aja bentuknya, Mas? Iya. Mas yang bulet-buletin? Yang mana? Yang itu. Yang ini nanti ya. Oh, nanti ya, gitu. Maaf ya. Matiok. Oh, di fillet gitu. Fillet. Fillet apa fillet apa? Iya. Oh, dibelah. Tipis Mas bisa. Itu keju ya? Ini mozzarella. Mayones, mayones manis. Oh, buat ayam tuh? Iya, buat chicken floss. Murah chicken floss ya. Udah dapat mayones 10.000 cuma. Udah dapat mayones dapat ayam 10.000. Iya. Ih, gila murah banget. Kok bisa murah, Mas? Banyak lagi ayamnya ya? Ih, gila banyak banget, Mas. Jangan ditambahin, Mas. Kurang dekat pelampungnya. Mas, ini buat YouTube. Buat Mas gitu tuh, Bu. Ya, pegang. Oh, itu bagus jadinya ya. Gambarnya aja bagus begitu. Gambarnya. Oh, jadi kayak kue ini ya, kue apa ya, kayak yang di Jawa itu apa namanya? Kue apa namanya ya? Bukan, yang model begini. Kue apa ya? Hah? Ayah, kue Mariam benar. Ibu hebat, Ibu sudah tahu kuliner loh. Udah bayar. Nah, saya bedain kantongnya, Mas. Iya. Kantongnya yang ini dia ayam. Yang gambarnya Mas Tony. Iya, gambarnya Mas Tony. Yang gambar cewek saya. Kayak kue Mariam tapi ala Korea gitu, Bu ya. Benar juga Ibu tahu ya. Tapi apa bedanya kali? Beda namanya kali ya. Yang ini kan di atas, kalau Mariam di atas ini dalam.